bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Bandara Soekarno-Hatta ini adalah pengawasan barang-barang penumpang yang berupa barang-barang keperluan pribadi penumpang. Ada penumpang membawa tas, kita X-ray, ternyata barang itu kelihatannya di dalam X-ray itu ada berupa bubuk atau serbuk. Ya, silakan, Pak. Kita buka perbungkusnya, nah, ternyata kedapatannya itu adalah bumbu masak. Cabai garang. Cabai apa ya? Cabai garang. Cabai garang. Ini sebanyak berapa nih, Pak? Ada 8 karung. 8 semua ya? 8 box. Satu box gini berapa nih? 30. Nah, ini buat pemakaian di hotel. Oh, Bapak kerja di hotel? Juru masak. Oh, koki. Koki di hotel. Saya koki di... Ini berapaan, Pak, harganya, Pak? Satu gini. Ini satu, Pak. Satu ini 2 ringgit 30 sen. 2 ringgit 20 sen. Satu gini? Iya. Oh, enggak, totalnya? Totalnya. Mau lihat bill baru tahu, Pak. Ada ininya, ada info. Ada, Pak. Jelas, Pak. Terus, Pak, ya. Rp520 ya? Iya. 520, 1 ringgit. Ini berapa? 2... 1 ringgit sekarang lebih kurang 3132. 33, sekitar 1.700.000-an ya? Oh, benar. Ternyata setelah kita lihat bahwa harganya itu masih di bawah $250, akhirnya kita persilahkan barangnya dibawa ke luar. Enggak ada barang di sini, Pak. Makanya itu setiap kali, setiap tahun pulang, saya bawa dari sana ke sini. Tahun kemarin aja bawa 2 kali. Enggak ada bumbu kayak gini, kan? Enak banget lah ini dia punya rasa. Tapi setelah kita tanya, ya memang Pak, dia bilang begitu kan, selera, beda rasa, buatan Indonesia dan buatan di luar. Kan. Nah inilah, mari kita bersama-sama melindungi produksi dalam negeri. Kita tingkatkan apa produksi dalam negeri. Kalau memang masih ada barang tersebut di Indonesia, kenapa kita harus beli di luar negeri? Ada penumpang dari Cina, mereka rombongan terdiri dari 5 penumpang. Setelah kita adakan X-ray, ternyata kedapatan di dalam koper itu adalah perlengkapan pertunggangan. Oh, ini buat apa? Hah? Ini buat apa? Pipa. Ini juga bang ya? Pipa. Pipa ini. Dia, mereka kerja di mana? Hah? Kerja di mana semuanya? Setelah itu kita tanyakan bahwa barang itu mempunyai dokumen pelengkap enggak? Nah, saya nyari barang merah, kalau beli di sini dia susah cari dia. Setelah kita bongkar tasnya itu, ternyata di bawahnya itu ada beberapa slop rokok. Rokoknya itu terdiri dari 10 slop, sedangkan rokok ini batas penumpang itu hanya 1 slop atau 200 batang. 5 ya. Dikasih 5 ya. Saya dimusnahin. Sehingga kita pertanyakan lagi kepada penumpang, kita minta penjelasan lagi berapa orang, mereka mengaku 5 orang. Berarti rokok itu kita berikan hanya 5 slop. 5 slopnya kita musnahkan di depan penumpang tersebut. Rokok kan ketentuan kan satu orang cuman
200 batang. Paling enggak satu slop ya, satu orang. Mereka tadi ada 5 orang dan mereka membawa 10. Jadinya sisanya kita musnahkan. Begitu. Yang ini tunggu waspad bro, ini bukan punya aku. Aduh,